ini chatnya hidup. Setelah kemarin di AFF kita berhasil menuntaskan tugas menjadi terbaik dan sesuai target yang diperbankan oleh PSSI, anak-anak semua bisa mencapainya. Sekarang kita masuk ke step atau anak tangga kedua, yaitu kualifikasi AFC U20. Saya pribadi ini kualifikasi yang kedua bagi saya setelah dulu tahun 2013 di mana kita kualifikasi di Jakarta satu grup dengan Korea Selatan, Laos dan Filipina, dan kita mendapatkan nilai murni 9 dan kita lolos sebagai juara. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat kita lolos ke kualifikasi AFC di Cina nanti bisa berhasil. Mengenai persiapan tim, kita terakhir kemarin 2 minggu latihan di Bali dan berjalan dengan baik, dan sebelumnya juga ada kita ikut turnamen di Korea Selatan dengan Argentina, Korea dan Thailand. Dan terakhir semua pertandingan-pertandingan, 2 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh tim-tim calon lawan kita sudah dapatkan, dan tim performance analyst saya sudah memberikan masukan untuk nanti saya respon dengan game plan yang tepat untuk melawan mereka. Mana tanggal 25 nanti akan lawan Maldives, tanggal 27 lawan Timor Leste, dan terakhir lawan Yemen tanggal 29.